Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Tahun politik terus memanas, Universitas Muhammadiyah Jakarta melalui Pusat Kajian Keamanan dan Strategi Global melakukan diskusi bertemakan Pilih Boleh Beda, Persatuan Tetap Terjaga. Di tengah arus politik yang semakin bergeliat, berbagai isu yang bertebaran untuk saling menjatuhkan lawan politik terus dilakukan. Hal inilah yang dikhawatirkan memicu gesekan di masyarakat selama tahun politik ini. Untuk itulah Universitas Muhammadiyah Jakarta melalui Pusat Kajian Keamanan dan Strategi Global mempertemukan perwakilan tokoh politik untuk memikirkan pentingnya persatuan yang dirangkaikan dalam tema Pilihan Boleh Beda, Persatuan Tetap Dijaga. Sejumlah tokoh yang hadir diantaranya aktivis senior Hatta Taliwang, anggota DPR RI fraksi PDIP Eva Sundari, anggota DPR RI fraksi Gerindra Ferry Juliantono, dan juga M. Sukron selaku Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Pusat Kajian Keamanan dan Strategi Global UMJ nantinya akan terus melakukan diskusi dengan tema yang berbeda agar proses demokrasi di tahun politik tetap menjaga persatuan meskipun berbeda pandangan politik. Arina Nurohma, Surya Saputra memberitakan dari Jakarta.